Eiffel! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Gempar, anak gajah mati dilanggar kereta. Kota Tinggi, seekor anak gajah berusia 2 tahun ditemui mati selepas terlibat kemalangan dengan sebuah kereta di Batu 10, Jalan Kota Tinggi, Mersing di sini pagi tadi. Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Johor, Salman Saban berkata, gajah berkenaan dianggarkan berusia 1 hingga 2 tahun dengan anggaran berat 300 kilogram. Jelasnya, pihaknya menerima aduan berkenaan kejadian itu pada pukul 7.45 pagi tadi. Siasatan mendapati dalam kejadian yang berlaku awal pagi tadi, sebuah kenderaan jenis Proton Persona yang dipandu oleh seorang lelaki dari arah Kota Tinggi ke Mersing telah melanggar gajah tersebut. Pemantauan di tempat kejadian juga mendapati terdapat 2-3 ekor gajah daripada kumpulan gajah panti masih berada di sekitar kawasan tersebut, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Salman berkata, bangkai gajah tersebut akan ditanam selepas ukiran morfologinya direkodkan. Gajah keluar, gajah keluar.